Pemeriksaan guna kod QR MyTrip di pintu masuk Johor Bahru Singapura dekat bangunan Sultan Iskandar BSI dijangka bermula 2 minggu lagi. Ketika ini, vendor masih dalam proses melengkapkan aplikasi MyRentas. Exco Johor Mohd Fazli Mohd Saleh memaklumkan proses itu mengakibatkan pemeriksaan guna kod QR di BSI yang sepatutnya bermula Sabtu lepas terpaksa ditangguh. Ketika ini pelaksanaannya hanya di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB. Ia bermula sejak 1 Jun khusus untuk warga Malaysia yang menaiki bas dan menggunakan motosikal. Setakat ini, pelaksanaannya berjalan lancar dan belum ada sebarang isu teknikal yang ketara dilaporkan. Kod QR MyTrip boleh dijana menerusi aplikasi MySejahtera.